Enak. Tahu ada alamat-alamat, kartu-kartu penting gitu. Kita mah bukannya agak sopan. Dulu ada kurus. Oh, dulu kurus. Tapi sekarang gede. Sekarang gede, ada banyak yang ngasih makanan. Oh, kerjanya tidur makan, tidur makan. Hardolin. Alhamdulillah berarti sehat di jalanan ya. Enak di sini katanya sih. Enak, enak di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ke tempatnya Pak Rahim. Jadi kita mau ngasih makan lagi sama ngasih pizza. Nih, kita beli 2. Kita makan bareng sama Pak Rahim ya. Pasti ada nih tempatnya. Itu dari rumah Bang Rian ke tempatnya beliau yang suka tidur itu di mana? Bukan di terminal. Bukan terminal, itu namanya halte. Halte. Jadi kita salah ngomong, salah ucap ya kemarin dari video sebelumnya. Itu halte Panyelekan. Dan itu view-nya yang pertama itu nyampe berapa ya? 2 juta loh. Tapi ada salah satu komen-komen yang tahu alamat-alamat beliau. Tapi simpang siur, makanya kita nanti apa ya? Kita berusaha supaya menggali informasi-informasi dari komenan-komenan kalian yang dari video sebelumnya gitu. Makanya mudah-mudahan doain aja yang terbaik. Yaudah, yuk. Kita beli nasi. Assalamualaikum. Bu, beli nasi. Nasi? Iya. Buat Pak Rahim, ya. Nasi ibu itu deket wartegnya sama tempat Pak Rahim di sana. Ya udah, sekalian beli nasi tuh. 2 aja dibungkus, Bu. Apa? 2 aja. Tuh, kuah. Dua. Kuah. Komplit. Siap. Yang spesial aja buat Pak Rahim. Yang paling enak. Buat Pak Rahim. Ayam. Bu, bantuin jangan, Bu. Apa? Dibantuin jangan. Bantuin doa. Nih, jadi saksi pertama kali Pak Rahim tuh ibu. Udah lama berarti ibu di sana ya? Pak. Nah, udah siap nih, kita kasih. Airnya ya? Airnya. Kita kasih pizza, tapi kebanyakan deh kayaknya. Pizzanya kebanyakan. Buat ibu aja, Bu. Aduh, makasih pizza banyak. Nanti ngobrol-ngobrol ya, Bu. Berokah ya, Pak, sama Pak Rahim ya. Gak apa-apa. Ya. Kebanyakan. Takutnya gak dimakan. Yaudah yuk, traktir pizza Pak Rahim. Biasa, pakai helm andalan. Kalau dibangunin, takut ganggu. Gak makan siang. Pak. Oh iya. Makasih. Ini mau ngasih makan. Aduh, dia turun dari angkot loh. Mau foto? Yuk. Yuk. Ini motor nih. HP-nya. Pakai HP aku aja. Iya. Yeah, thank you. Santai. Langsung turun di angkot. Iya. Oh. Makasih. Dia ganteng ya? Ganteng. Iya, ada cowok. Fotoin dong. Yuk, fotoin. Siap. Yang banyak ya. Ah, siap. 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 Thank you. Semangat ya. Bangun, Pak Rahim bangun. Enggak bangun tadi. Pak Rahim, assalamualaikum. Tuh, kan. Kita bawa makanan. Taruh dulu di sini nih. Kita bawa makanan buat Pak Rahim.
Nah. Sekarang mah langsung dibuka. Liatin helmnya pas pertama mah kita enggak mau tuh lepas helm. Sekarang dibuka. Ini pizza, pizza nih, nih. Suka pizza enggak? Pizza suka? Pizza suka pizza parahin. Kenapa di jongkok? Parem, liatin pizza. Nih, tuh. Nah, ini nasi Padang. Nanti dimakan ya. Nasi Padang ada dua. Cuci dulu tangannya. Cuci dulu. Pak Rahim tangannya ini ya yang kiri ya. Bisa oh yang kiri kidal. Kidal. Siap. Ini caranya gini. Pizza. Nih. Enak? Enak gak Pak Rahim? Pak Rahim? Enak. Habis ini ya. Lagi. Harus habis. Harus habis. Oh. Ya. Tuh. Oh. Nah, enak gak orang? Enggak, jenak. Enggak enak tapi dimakan. Enak gak orang? Sambil dimakan. Enak gak Pak Rahim? Oh nawarin, nawarin. Ki nawarin katanya Ki. Makan Ki, nawarin. Bang Luki ya bagi-bagi ya. Yo, thank you. Nanti dibawain lagi ke sini ya pizzanya ya. Nanti kita beli lagi. Ternyata Pak Rahim sukanya pizza. Kita beliin lagi nanti. Nanti nasi itu Pak Rahim. Nanti buat malam ya. Ada dua sama minumnya. Baju kita dipakai loh, coba liatin. Cuman jaketnya gak mau dilepas. Buat nanti. Buat nanti. Buat nanti siap. Buat nanti bre. Bungkus ki. Buat nanti di ini aja. Nah, taruh di sini ya. Udah kenyang Pak Rahim. Nah, ini makanannya. Ya. Oke, okay, buat makan malam katanya. Ya udah. Oke. Okay. Siap. Thank you. Tos dulu. Gini tosnya yang kayak kemarin yang dulu. Gini, gini. Gimana? Gini, gini, gini. Hey, yuk. Gini, nih. Wey. Masih ingat? Ya, kali lagi. 1, 2, 3. Oras. Mau dicukur gak kumisnya? Pak Rahim? Jadi cukur. Kita bawa alat cukur, kita cukur kumisnya. Udah panjang banget, bre. Tapi bersih muka Pak Rahim. Bersih bagus karena mungkin dipakai helm. Tapi ini misalkan banyak banget bang, helmnya ganti, bang helmnya ganti. Itu sebenarnya gak boleh. Maksudnya nanti dia kebiasaan pakai helm. Makanya itu jangan dibiasain pakai helm. Cuman ini kayaknya Pak Rahim gak mau di apa ya, gak mau di ini ya, helmnya gak mau dibuang ya. Bisa jadi dia apa maksudnya, pelindung buat tidur juga, buat bantalan kan ya. Nih cukur dulu. Kita bersihin dulu biar Pak Rahimnya rapi. Kumisnya udah panjang banget dan Pak Rahimnya kayaknya pengen dicukur kumisnya biar ganteng ya, mirip Ariel ya. Sini rapiin tuh. Ini kan Pak Rahim pakai apa? Pakai helm. Tapi siapa yang nyukurin ya?
Pak Rahim? Cukur sendiri. Oh, cukur sendiri? Pakai apa? Gunting. Oh, pakai gunting, nyukur sendiri loh Pak Rahim. Hei, wajah baru, wey, wey, wajah baru. Kenapa lo putih sumpit basah? Kiri, sini, kiri. Ah. Wey. Udah ganteng. Pak Rahim katanya nyukur sendiri loh, pakai gunting. Pak Rahim ada KTP-nya nggak? Nggak ada. Di kantong. Di kantong. Di kantong di situ ada apa? Coba liatin. Liatin. Nggak. Ada nggak? Oh, kanebo. Oh. Uang. Uang. Pulpen nggak ada tuh, pulpen. Pulpen ya? Kalau itu apa tuh? Baju? Baju katanya, baju semua. Buahnya banyak banget. Ini apa? Pak Rahim, Pak Rahim, boleh dibuka? Boleh katanya, baik lah Pak Rahim sekarang. Boleh dibuka katanya, kita udah izin ya Pak Rahim ya, katanya boleh. Kantong, baju tuh. Kantong lah, tas dalam tas. Tas dalam tas? Tas lagi. Tas lagi. Gak ada KTP? Gak ada KTP? Gak ada koran, men. Soalnya banyak yang ini, banyak yang bilang kok. Pak Rahim suka baca koran. Gak ada. Ada bre, ini satu lagi bre. Kita udah izin ya ke Pak Rahim ya, katanya boleh ya. Oh ini kayak ngejeplung botol minuman. Apa itu? Koran ya? Koran. Ini ada KTP-nya gak? Uang, cina katanya. Mana uang teh? Cuma euy. Macet, Bre. Enggak ada apa-apa. Bensin. Unboxing ya. Men. Siapa tahu ada KTP, ya. Ini susah, Bre. Kedoy ya. Ini hesek ya. Terlalu lama. Iya, soalnya. Udah ini mah koran sama minum. Apa ini Pak Rahim? Baju? Yeah. Baju? Yeah. Keresek. Baju tuh. Gak ada ya. Bentar, penasaran orang. Ini apa nih? Selimut. Selimut ya? Banyak banget helm. Helmnya ada dua. Ada dua warna hitam sama tuh. Ini apa? Botol tuh. Buat minum katanya. Ini apa? Botol sama? Botol tuh. Buat minum juga. Ini apa nih Pak Rahim? Maaf, mohon maaf ya. Mohon maaf, mohon maaf. Siapa tahu ada KTP. Udah? Oh ini apa? Oh tisu dari kita, ada bling-bling tuh. Apa itu? Koran ya? Oh buku, tuh suka baca buku Pak Rahim? Udah nggak ada lagi? Dari ini bisa. Oh wah, enggak sih. Udah, nggak ada bre. Ya udah gak apa-apa, yang penting kita berusaha aja ya. Siapa tahu ada alamat-alamat, kartu-kartu penting gitu. Kita mah bukannya gak sopan. Siapa tahu ada KTP-nya. Oh ini apa nih?
Ini apa, Pak Raim? Oh lah, bukan, eh. Bukan, nemu di jalan kayaknya. Nemu di jalan, bre. Buku semua, buku, tas ya dalamnya. Oh, suka doyan baca ya? Ya udah, mohon maaf ya Pak Rahim. Maaf ya. Dibuka-buka kita minta maaf. Tapi kata Pak Rahim boleh. Pak Rahim masuk YouTube. Masuk YouTube ini. Hair dulu. Hair dulu. Peace. Tos dulu. Ya udah, nanti kesini lagi ya Pak Rahim. Kita pamit dulu. Gini. Be, nah, Pak Rahim mah gini, gayanya kita mah gini. Ya udah, assalamualaikum. Ngobrol lagi sama si Ibu lah. Pizzanya enak, Bu? Belum dicoba, cobain enak. Sama-sama. Itu takutnya kan Pak Rahim ini suka dikasih makan juga sama Ibu di sana ya. Alhamdulillah. Soalnya itu teh sayur asam. Kalau ada sayur asam teh suka mungkus. Oh, sukanya sayur asam. Iya, iya. Lihat dulu ke sini kalau ada ngambil uang 5.000. Nih. Oh, beli ya. Beli 5.000 hari. Terima wes sampai saya itu ya. Terima kadang enggak gitu, kadang minta. Ya. Soalnya udah 3 tahun di situ. Kurang lebih 3 tahun kata Ibu. 3 tahunan. Ibu di sini 20 tahun. Udah 20 saya mah. 20 tahun. Udah lama. Iya. Jadi tahu gitu ke sini. Dulu teh. Dulu pada kurus. Oh, dulu kurus. Tapi sekarang gede. Sekarang gede, dah banyak yang ngasih makanan. Oh, kerjanya tidur makan Hardolin. Makan iya. Hardolin. Kurus. Alhamdulillah berarti sehat di jalanan ya. Enakan di sini katanya sih. Enak di jalanan. Aman. Banyak yang ngasih uang. Tadi banyak uangnya. Banyak di kantong. Gak tahu dari mana yang ngasih itu. Pasti yang ngasih. Yang ngasih ya, di tapi situ. Tapi suka melungan aku. Oh, gitu dijualin aku palingnya. Dijual. Iya, itu ada 2 karung tuh. Dua karung. Pasti dijual sama beliau. Iya, ada suka itu aqua. Ambilan aqua. Hebat. Tapi alhamdulillah Bu, sekarang mah nurut. Pas waktu pertama enggak, ya. Pas pertama enggak mau helmnya dibuka. Terus lihat kita tuh kayak yang takut. Pas kedua kalinya kita pas ngasihin makan, langsung dibuka helmnya. Udah kenal mungkin ya. Iya, mudah-mudahan atuhnya kumpul lagi sama orang. Amin. Sama keluarganya ya. Amin. Dulu pas waktu Ibu kesini gimana? Dulu pas waktu kesini Ibu lihat Ibu lewat Pak. Biasa gitu langsung duduk, enggak ganggu orang lain, diam weh. Cuman tidur itu, suka maca, suka nulis. Pagi gak ada gitu? Pagi gak ada, sebentar penyelutan, katanya mandi. Oh mandi. Suka yang lihat di penyelutan. Yeah. Yang suka di halte, suka mandi di sana, di Solokan katanya. Pantesan bersih ya mukanya? Bersih, masa pakai helm terus? Tapi itu buat bantal juga sih, helmnya. Buat apa? Buat bantal juga enak. Oh, sama ya, buat iya, enak, angin enak. Buat ini enggak? Iya. Bantal. Supaya enggak banyak nyamuk. Muka bersih, ke bulan. Anti corona. Pintar ya, itu. Anti corona. Enggak lepas, helm teh enggak lepas. Dari zaman dulu. Oh, pertama datang itu. Pakai helm pertama datang juga, tapi itu jelek helmnya teh ya. Nah, dulu ada yang ngasih itu helm itu belum diganti dari dulu. Oh, dikasih helmnya sama orang. Dikasih sama orang. Bagus dulu mah itu helm kan. Dulu Nana mah enggak itu jelek gitu bawaan. Iya. Tapi ya dulu mah enggak bawa apa-apa sini. Nggak bawa kantong, nggak bawa apa-apa. Keadaannya bersih? Bersih. Oh, dulu? Bersih dengan kurus. Bersih ya. Itunya bersih, kaos, celananya bersih. Pakai sepatu bot, main cuma pertama kesini pakai sepatu bot. Itu pakai sepatu bot siapa? Dari pertama? Dari pertama, dari dulu. Baru datang kesini pakai sepatu bot.
Pakai kaos olahraga, kaos adventure, jadi kayak adventure gitu. Celana jeans. Aduh. Kita pecahkan ya masalah misterinya Pak Rahim. Mudah-mudahan terpecahkan ya. Dan mudah-mudahan cepat ketemu sama keluarganya. Amin. Karena banyak banget informasi dari kalian yang nonton alamatnya simpang siur. Jadi di sini, di situ. Jadi bingung kita. Nanti insyaallah kalau ada jalannya pasti ketemu. Amin. Ya, Bu. Ya.